kan baik. Tak suka Islam ke? Eh, tak suka Islam pula. Orang dah gunakan ayat tadi, kalau tak suka dipasang tadi, tak suka Islam. Tak kena. Qala al-Mustani berkata Ibn Jauzi, wa qallabasa iblisu ala qaumi min al-qurra. Dan sungguh telah mengelirukan iblis kepada satu kaum di kalangan para pembaca Quran. Fahum yaqra'una al-Qur'ana fi manaratil masajidi bil-lail. Masjidi bil-lail. Maksudnya mereka baca Quran di menara masjid pada waktu malam. Bi al-aswatil mujtami'ati murtafi'ati. Dengan suara yang suara yang kuat, yang tinggi, yang selari. Kalau kita ada 2-3 orang baca serentak-serentak di atas menara masjid. Al-jaz'a al-juz'a al-juz'ain, satu juzuk atau dua juzuk sepanjang malam dengan suara dia je. Faijma'una baina adhan nas. Lalu orang ni dia himpunkan perbuatan dia apa? Di antara mengganggu atau menyakiti orang ramai. Fiman ihim minal naumi. Dia gabung dua benda. Halang orang ramai, menyakiti orang ramai pada menghalang mereka daripada tidur. Wa baina ta'arudi bil riya, dan juga dengan dedah diri pada riya. Diri dia riya, pada orang lain diganggu. Ini mungkin kecoh kot. Selama ni kita mungkin dari kecil dulu biasa masjid-masjid pasang Quran pagi petang kan. Pasang Quran sementara tunggu waktu nak baca Quran baca. Tapi benda tadi, kalau saya macam ni, Quran tadi pasang, kita tengah bersimbang ni, kita tak ada cakap, kena diam. Kalau idza qulil Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca Quran, maka dengar padanya dan diam. So kalau kita pasang Quran tu, kita nak buat macam mana? Orang dalam pasar, Quran baik dipasang. Diorang dalam pasar tengah jual beli, tiba-tiba Quran berkumandang, dipacakan di corong masjid. Tak pening kepala nak cakap ni? Tak boleh ni. Dengar Quran, bukan tempatnya. Demikian juga dalam kereta, kalau kita bukan berseorangan lah, kita dengan isteri tengah sembang, kita onkan Quran. Macam mana kita onkan Quran yang kita bersembang? Ni banyak orang tak nampak bab ni. Lepas tu kadang bila kes yang baru ni kecoh dah. Kan bila kita kata apa, halangan tak dibenarkan pasang Quran kuat-kuat kat corong masjid. Pasal itu memang bukan amalan asal. Hatta tuan-tuan pergilah kepada kan di Madinah ke di Mekah ke, senyap. Tak ada bunyi kecuali ketika azan je. Azan nanti ada suara. Lepas tu time bacaan ketika solat. Lain tak ada. Solat tadi kita nak bagi orang makmum jemaah belakang dengar. Tapi time dia hari solat, mana ada orang lain? Mana dia buat? Tak ada pasang Quran panjang. Buka televisyen dia adalah baca hadis. Hadis daripada Nabi SAW satu demi satu dibacakan. Ha, tapi dalam corong masjid tu tak ada. Kecuali azan dan bacaan ketika solat. Lain semua dia off kan. Sebab apa? Sebab ini tajuk asal. Kadang kita rasa nampak baik. Tapi benda ni tadi macam kita ikutkan, macam Ibn Jauzi sebut kan. Zaman dia dulu dah jadi dah. Orang duduk atas menara masjid, duduk baca Quran tengah-tengah malam. Baca Quran kat rumah sendiri dah lah. Seorang nak tidur. Orang nak tidur. Maka kalau kita kata dalam konsep masalah solat, kita ganggu orang lain. Kecuali 10 akhir Ramadan lah. Yang Nabi suruh kita bangunkan semua ahli keluarga kita. Ya. Tapi waktu lain bukan. Kita nak ibadat, jangan sampai ganggu orang. Ha, ini kepelikan bila benda yang asal sunnah tadi diketahui. Tapi orang kata macam, eh, ini kan baik. Tak suka Islam ke? Eh, tak suka Islam pula. Orang dah gunakan ayat tadi, kalau tak suka dipasang tadi, tak suka Islam. Tak kena. Sebab benda tu mengganggu orang dalam muamalah mereka. Sukakan Quran tu dibaca, betul. Tapi baca, bacalah sendiri. Rajin pasang tapi tak, itu masalah. Kita kata dalam masyarakat kita. Okay. So orang macam ni, yang buat macam ni, dia akan gabung dua perkara. Satu, dia akan apa? Sakiti orang, halang orang daripada tidur. Dua, dia dedah diri pada riak. Riak akan datang.